saya lakukan makan. Setelah saya lakukan pengecekan, pada setengah 12 malam lagi, ternyata itu kebakaran. Penyebabnya itu dari konsleting blower AC yang di belakang, bukan dari listrik ya, bukan konsleting blower AC dari belakang. Kemudian ada barang yang terlontar, kemudian panas, tapi sepertinya mungkin juga kita ambilnya sendiri. Kebetulan kita habis 3 jam, hampir 13 ribu. Karena di ruang ini juga, ini tempatkan untuk menurut keterangan diri dan untuk barang-barang yang expired. Itulah yang mana barang yang bagus, mana barang yang rusak. Nah, tempat gudang itu kebetulan barang yang rusak. Dan memang ini bukan cuma error, bukan memang kesalahan daripada barang elektronik. Cuman memang kita juga merekomendasikan pada pemilik bangunan di sini. Pertama itu adalah jalur keselamatannya. Maksudnya keselamatan orang people-nya. Karena di sini nggak ada eksos, nggak ada ventilasi udara, dan sebagainya. Sehingga jadi kami juga tadi agak sedikit kesulitan kita masuk. Karena memang asapnya itu jadi ya nggak bisa keluar. Akhirnya kita bantu dengan jet spray dari air. Makanya habis 3 tangki berarti hampir 13 ribu liter ya. Yang 2 ribu liternya ini kita bisa buat keluarin asapnya dari ruang ini supaya bisa keluar. Dan sudah diantisipasi oleh pemilik juga yang keluar dan usaha. Hanya memang karena posisinya ruangnya tadi kedap udara, kemudian bahan yang terbakar dari bawah, aparnya nggak bisa keluar juga asapnya, jadi para pengelola di sini akhirnya tarik mundur kalau perlu. Memang pekat ya tadi ya. Kalau untuk taksiran kerugian sepertinya di situ saya lihat blower AC aja 3 ya kurang lebih. Kalau AC itu rata-rata ya, itu rata-rata 4 juta aja, berarti sudah 4 juta. Yang untuk barang-barang di sana kan untuk rak-rak seperti itu, yang mungkin kurang lebih. Intinya kita rekomendasikan supaya itu siapapun bukan hanya itu. Karena memang kebanyakan bangunan di Kuningan ini kelihatan megah. Kebanyakan di Kuningan itu kelihatan megah, tapi masih tidak memperhatikan fungsi keselamatan. Tidak ada jalur evakuasi, tidak ada pintu darurat, tidak ada